Memang tak ada. Kalau minta macam ni sebenarnya satu kesalahan. Sebenarnya ada pasport tak ada pasport? Tak ada pasport kan? Yuan Siang. Ha? Yuan Siang. Belum. Kehadiran warga asing yang berjalan kaki menjual pelbagai barangan dan meminta sedekah di lokasi tumpuan ramai bukanlah isu baru di negara ini. Ramai antara mereka adalah Pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHCR. Walaupun kerajaan memberi kelonggaran kepada mereka untuk bekerja di sektor tidak formal bagi tujuan sara hidup, namun kebanyakan mereka dilihat suka meminta-minta, termasuk di kawasan lampu isyarat, restoran dan kaki lima laluan awam sehingga lewat malam. Segelintir rakyat Malaysia yang berasa simpati dengan desakan hidup mereka masih menghulurkan duit atau makanan, namun ada kalanya sebilangan daripada mereka bersikap kurang ajar dan memaksa orang awam untuk membeli barangan yang dijual. Lebih teruk lagi, ada yang enggan beredar sehingga diberikan wang sambil mengeluarkan kata-kata menyindir. Baru-baru ini, seorang pemuda telah didatangi seorang wanita dan anak kecil meminta makanan. Dia dengan senang hati membantu membelikan makanan untuk wanita terbabit. Lelaki itu turut menemui seorang kanak-kanak perempuan yang akhirnya mengakui sebagai pelarian rohia selepas dia diasak dengan pelbagai pertanyaan daripada lelaki terbabit. Where you from? Palestine. Only stay here. Yes? Basic India. Where you stay? Stay Masjid Ali. Your only two and your sister? Family. Family. Where's your family? My mom, three sister. Family. Three sister. For your phone? Okay. And you take the address for this? Okay? Thank you. Okay guys, sekarang aku ada dekat Kemitang yang mana perempuan ni mendahulu daripada Palestin. Dia kata dia lapar. Okay, tak apa, aku belikan dia makanan apa yang dia nak dengan adik. Jadi kat sini kita tak payah fikir dia scam ke apa tak. Kalau dia lapar, okay tak apa, kita belikan makanan. Jadi so kalau korang rasa kalau korang jumpa orang apa, just pergi kedai makan, beli makan. Itu yang terbaik, okay. Apa tahu ada orang suruh macam mana? Awak daripada mana? Ampang. Ha? Ampang. Ampang? Bangsa apa? Ha? Myanmar. Myanmar. Tinggal dengan siapa? Mak. Mak. Ayah? Ayah tak ada. Ayah tak ada? Ayah bagaimana? Ayah dah balik kampung. Balik Myanmar. Umur berapa tahun? 14. 14. Ada pasport ke? Sini. Ada. Mana? Tengok. Rumah. Rumah? Nanti kalau tak bawa pasport kat sini nanti kena tahan. Macam mana? Mana kalau dapat jaga mak kalau masuk kerja dah? Nama siapa ni? Syakila. Ha? Syakila. Ini ada siapa-siapa suruh jual ni ke? Terima? Ha? Tak. Tak? Itu kenapa buat macam ni kat sini? Tak takut kena tangkap? Takut. Hmm? Takut. Takut? Kalau takut kenapa buat? Tolong mak. Tolong mak? Mak kerja apa? Kapu. Ya? Kapu. Kapu dekat mana? Pandan Jaya. Pandan Jaya?
Dah, turun tangan-tangan. Ha. Berapa orang kat sini? Tiga orang. Semua buat benda sama? Semua buat benda sama. Nanti kalau kena tangkap macam mana? Satu hari berapa banyak dapat? RM30, RM40 satu hari. Daripada pukul berapa? Selalu tak tetap. Selalu tak tetap. Selalu minta derma kat sini, kat area mana je? Kat LCC lagi? Sini saja. Datang sini naik apa? Ha? Naik bas. Naik bas. Kalau bas tak ada lagi, naik apa? Naik bas saja. Pukul berapa balik? Datang sini pukul apa? Datang sini pukul apa? 5 petang. Sampai pukul apa? 9. Memang tak ada mana-mana orang suruh ke apa? Kalau abang dapat tahu ada orang suruh, macam mana? Kalau awak tipu yang awak bukan nak tolong mak? Bukan, tak ada. Hmm? Tak ada. Memang tak ada. Kalau minta macam ni sebenarnya satu kesalahan. Sebenarnya ada pasport tak ada pasport? Tak ada pasport kan? Yuan siap. Ha? Yuan siap. Belum siap? Kan, Yuan siap. Oh, UNESCO. So, tak boleh macam ni. Satu kesalahan. Faham? Jadi, hati-hati. Nanti kalau kena tangkap, nanti kena hantar apa semua, buat kerja-kerja macam ni, mana boleh. Okay guys, sekarang ni apa yang korang nampak, macam-macam orang, korang akan jumpa, okay, dekat Kuala Lumpur, right? So, kita tak tahu mana yang betul, mana yang scam. Jadi, kat sini, korang tepuk dada, tanya Iman. Okay, Kuala Lumpur, ya. Ramainya sekarang minta sedekah warga Syria. Sekarang ni aku menyorok di sebalik dinding batu ni ada satu Myanmar. Orang Myanmar ni dia pakai tudung macam orang Islam lah. Dia minta sedekah. Aku dia nampak aku, dia mesti lari je. Sebab lama dah dia tak di sini. Aku dah halau dah. Dia tipu mengaku macam Islam, pakai tudung apa semua. Ha, nanti aku tunjuk eh. Ha, tu yang duduk tu. Ha, tengok dia lari. Tu yang duduk tu. Ha, tengok. Dia nampak aku, dia lari. Ha, dia minta sedekah. Dia bukan Islam tu. Ha, dia terus lari. Dah lama tak di sini. Ha, tu. Dia terus lari. Anisat ni seseorang lagi. Ha, tengok. Semua lagi. Nampak tu semua lagi. Ni bukan Islam ni. Umat Myanmar. Dia orang ni ada sedikit. Ada yang mengikut dia, ada yang menghantar dia. Okay, terima kasih.